perdamaian kita setuju lah karena kita satu Indonesia. Mungkin bisa dilihat karena rivalitas hanya 90 menit. Selebihnya kita saudara. Nama saya Isep Muhammad Besa. Muhammad saya pemeluk. Dari mana, Bang? Kita dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Jadi Jak Sukabumi. Iya. Setuju-setuju aja sih, tapi ya mungkin harapan kita supaya Persija punya stadion sendirilah di Jakarta biar tidak mondar-mandir ke sini kemari gitu. Soalnya kita sebagai Jackmania juga harus gimana ya, harus putar-putar otak gitu, harus merangkul jadwalnya biar bisa hadir terus di stadion. Okay. Kalau menurut saya sih, kalau di Jackmania kayak atasan-atasan gitunya udah mulai damai ya, cuman yang tidak, yang bikin resah itu kayak model ya, kayak Jackmania barulah yang kayak gitu, yang pengen ya, bikin nama apa-apa, ya apa-apa. Ujung-ujungnya dia akan merusak nama Persija sendiri. Setuju sih, soalnya kita tetap sama ya, satu Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Agung, Bang. Agung, satunya lagi siapa? Asrop. Asrop. Ya, ya bagus sih kalau di sekitaran Cikarang dan di dekat juga. Ya kalau picking sama Jack berdama ya saya setuju banget, Bang. Ya, alasannya gimana? Apakah ya, buat memajukan sepak bola atau gimana? Iya, supaya memajukan sepak bola Indonesia, Bang. Namanya siapa, Bang? Musa. Ika. Ika, adanya siapa namanya, Dek? Namanya siapa kamu? Baim. Baim. Ini? Tizia. Tizia. Dari mana, Pak? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Kayaknya sih stadionnya jauh ya. Jauh. Angkutan aksesnya susah. Kalau menurut Bapak lebih baik di Kota Bekasi di Cikarang atau di GBK? Bagus sih di GBK. Perdamaian kita setuju lah karena kita satu Indonesia. Mungkin bisa dilihat karena rivalitas hanya 90 menit. Selebihnya kita saudara. Bapak sebagai orang tua kemarin kan sempat ada korban meninggal, bagaimana? Ya kalau kita sebagai orang tua kasihan lah, ya kan? Sedih karena pastinya. Sedih pasti. Karena apa ya? Kalau kata BP kan nggak ada kemenangan yang setara dengan nyawa.
kalau kita dari The Jack mungkin kita sudah untuk perdamaian kayaknya yang selalu menggaungkan The Jack ya. Nggak tahu kalau saudara sebelah kayaknya juga kayaknya kurang gaung untuk perdamaiannya. Mudah-mudahan sih adanya apa ya perkumpulan supporter Indonesia mungkin bisa mendamaikan semuanya. Dari baju-baju mas, ya. Rizky, Rizky. Terutama kayak ya semua aja personilnya gitu, orang-orangnya, penontonnya harus bekerja sama semuanya seperti itu. Terus yang harus ya saling menjaga aja, saling menghormati tentunya seperti itu.